Luncar ke TKP. Siap, 86. Ya, tak berapa lama kita sampai di lokasi. Api ini berjalannya dari bawah. Kalau disiram dari atas, atasnya bisa padam. Tapi yang bawahnya, makanya harus disuntik. Kalau kita pakai alat ini, diadam lagi, dihancurkan lagi, dibuat bubur lagi, disuntik lagi, sampai tidak ada lagi. Ini kalau dibiarkan lagi, besok pagi jalan ini bisa habis. Makanya mohon maaf, kalau pesawat Bronco, pesawat helikopter, mereka hanya permukaannya aja kemudian. Disiram permukaannya justru. Kalau yang gambutnya itu basah, asapnya semakin tebal. Ini harus kita cucuk dulu di bubur. Ini kena angin saja dikit, goyang ini, langsung hidup lagi. Apalagi puting beliung bisa nyebrang ke seberang. Oke, lanjut. Wilayah ini lebih kurang 2 minggu yang lalu itu masih hijau. Masih ada pohon-pohonnya. Karena memang di lahan gambut ini spesifikasinya adalah ketika dia manuver terbang dari suatu tempat ke tempat yang lain, jadi dia membias seperti ini. Pada saat kita sampai di lokasi, itu sudah ada tersebar anggota kita yang khusus membawa peralatan itu kita dahulukan. Dia memasang alat itu, nanti baru tim berikutnya adalah melakukan pendinginan, melakukan sekat terhadap titik api yang akan kita padamkan. Liter ini untuk pemadamannya seperti ini. Ini kendalanya airnya kotor, bercampur lumpur. Tekanan airnya kurang besar. Ini untuk pemadaman ini kalau kita tinggal nanti sebentar, kalau itu yang kita lihat kelihatannya mati. Nanti kalau kita siram, kita buang, baru kelihatan pada apinya di bawahnya. Harus disuntik, dibubur lagi. Di dalam mungkin ada 2 meter di dalam apinya ini. Makanya harus disiram lama. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Secara manusiawi, ya polisi juga manusia. Ya tentu punya rasa lelah, penuh keluh kesah dan lain sebagainya. Tapi ya, mereka berbuat baik, bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Itu hal yang luar biasa. Sehingga itu Pak Kapolda selalu menyampaikan, mari kita berbuat untuk kemanusiaan, mari kita berbuat untuk kemanusiaan, sehingga apa yang kita lakukan itu memang ikhlas. Ketika ikhlas, apapun berat apapun, baik perjalanan, baik banyak halangan segala macam, dengan asap yang cukup perih, mereka tidak peduli. Suatu waktu nanti kalau memang ini sudah bencana selesai, ada suatu kebanggaan dia nantinya, bahwa dia bisa andil dalam hal menyelamatkan anak bangsa ini. Di lokasi itu memang beberapa orang yang memang ada manajernya, manajer operasional. Kemudian itu bahu-membahu sebenarnya kaitannya dengan bencana ini. Disampaikan oleh Pak Kapolda keluhannya, apa solusi-solusinya. Kita buat komitmen aja, Pak. Jadi setiap batas itu kita buat kanal batas 12 meter, tapi air abadi. Air-airnya nggak dibuang. Kalau komitmen semua bersama, air sungai hitam kan bisa masuk ke sini. Jadi ada air abadi yang menghalang ke ini. Nanti diangkat tuh. Karena ada beberapa fenomena, Pak. Ya. Ketika lahan itu, ini undang-undang perkebunan ya. Iya. Ketika lahan itu dikuasai dengan izin, ya. Kemudian selama 3 tahun dia tidak garap sebanyak 30%, itu dia haknya cabut. Betul. Tapi bukan kami, Pak, yang mencabut. Itu saya lebih setuju. Ya memang aku tahu saya harus korban terus kan. 3 tahun, ketika 6 tahun dia tidak mengusahakan 100%, itu pun bisa diusulkan. Ada berapa perusahaan ya? 6 ya, kita sama-sama buat itu. Saya merasakan bagaimana kita melihat situasi lapangan ketika lihat dulunya hijau, tiba-tiba menjadi seperti lautan tanah hitam. Saya sebagai ya, orang, terlepas saya dari kepolisian, sebagai orang Jambi, itu merasa sedih dan kita berharap ini ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Mari kita tidak lagi melakukan membuka lahan dengan cara membakar. Karena dampaknya seperti ini, dampaknya kepada anak cucu kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita, melihat apa yang kita lakukan ini, asap-asap yang ada dan lain sebagainya itu bisa hilang. Dan kita dapat beraktivitas menghirup udara Jambi dengan segar kembali. Itu ada yang melintas Pak, itu ada yang melintas. Bapak jalur ini coba bayangkan, ini kalau ada kendaraan. Oh ini, wah oh. Tuh, kalau Bapak dari sini ada motor bagaimana Pak? Nah, untung aja motor sebelah kiri Pak, kalau motornya sebelah kanan ini hancur Pak. Berhadapan dengan bis, benar nggak? Meluncur ke TKP, siap, 86.